Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya mabar. Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik. Alhamdulillah ya. Baiklah. Sambil menunggu teman-teman kita bergabung, anak-anak Ustaz, jangan lupa untuk antum bisa buka kameranya agar Ustaz bisa melihat antum. Ya, Amar, Arsha, Nico. Arik, menarik, Niko, Arham, yo, antum silakan buka kameranya, ya karena nanti kalau tidak antum buka, Ustadz mau bertanya. Adrian sudah membuka nih, masya Allah. Arik, nggak usah ditutup-tutup Ji, biar aja. Oke, Ustaz udah lama nggak lihat si Farel ikut bergabung belajar Zoom ini. Noval Musafa, masya Allah sudah hadir. Ya, Fajri. Ya, silakan anak-anak Ustaz. Hidupkan kamera ya. Oke, ini Ustaz sambil ingatkan kepada antum semua ya. Kita kan ada tugas nih. Tugas yaitu ini ya, kalau enggak salah Ustaz, tentang ya objek budaya lokal ya, ragam objek budaya lokal ya dari daerah. Kemudian antum tuliskan bentuk kerajinannya. Ini yang pekan lalu ya Nana Ustad, tentunya antum masih ingat ya materi kita. Ini ada yang sudah mengirimkan pada Ustadz, tapi banyak yang belum mengirimkan. Ya ini, ya kalau antum belum sempat mengirimkan, antum bisa bacakan. Ya nanti kalau Ustadz panggil antum, antum bisa bacakan yang sudah antum kerjakan ya, anak-anak Ustadz. Ini yang terakhir kirim sama Ustaz nih si Noval ya, Noval. Ya, Ustaz. Oke. Ya. Baiklah yang sudah mengirimkan ini Noval. Sekarang coba Ustaz tanya si Arsha, mana Arsha? Arsha. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, buka kameranya, Sa. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Nggak nampak. Oke, masya Allah, udah pangkas antum ya Arsha? Udah lah saat. Tapi usah nggak nampak nih wajahnya. Coba turunkan sedikit kameranya. Bentar saat. Pakai baju dulu saat. Iya, nggak pakai baju nih? Bukan saat, pakai baju sekolah saat. Oh ya. Ya. Si Arik juga nggak nampak nih Rik. Ustaz Rik, turunkan sedikit Rik. Antum yang belum pangkas soal lihat nih. Antum menunggu pangkas gratis atau kayak mana nih? Biar Ustaz pangkaskan kalau mau gratis. Ya. Ingat ya, Ustaz akan menanya siswa-siswa yang menampilkan gambarnya.
Ya, jadi kalau Ustadz tanya itu tentunya antum bisa mendapatkan nilai kuisnya ya. Jadi kalau nggak antum tampilkan gambar antum, Ustadz nggak tanya. Ya. Oke, kecuali misalnya Ustadz, ana handphone ana rusak kamera depannya Ustadz, nggak bisa. Ya, terlalu seperti itu ya. Jadi ini keuntungan antum saat mengikuti Zoom. Baik. Mana Arsyah? Kok lama kali pakai baju? Sabar, sabar, sabar. Oke, sambil menunggu Arsa, ya, ini yang udah kemarin sama Ustadz itu si Noval, ya. Jadi nggak usah Ustadz panggil lagi, karena dia sudah mengumpulkan. Noval, Ustadz catat dulu. Oke, silakan Arik. Ya, kalau antum belum sempat kirimkan, berarti antum bacakan saja. Ya, misalnya ini. Ya, ini Ustaz kasih contoh nih, baca punya si Noval. Ya, objek wisatanya misalnya motif ukiran kayu, yaitu namanya gorga ini. Ya, Noval. Ya, jadi penjelasannya ya adalah keterangannya lambangnya adalah lambang cicak dalam lukisan ya, maknanya adalah melambangkan kesuburan tanah. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak Ustaz ya. Seperti itu. Kemudian yang bangunannya adalah Istana Maimun contohnya. Ya, Istana Maimun yang bangunan Istana Maimun ini ya desain Melayu Eropa dan Islam. Nah, itu. Ya, jadi kata keterangannya seperti itu. Masya Allah ya ini. Berarti memang benar-benar dikerjakan nih sama Novel nih. Oke, silakan Arik. Bentar saat. Ya. Hilang kertas. Hilang kertasnya. Iya saat. Far. Saat. Arsya belum lagi pakai baju. Jadi nggak sabar Ustadz lihat baju apa yang dipakai si Arsya ini kok lamanya. Masya Allah. Ha. Ya silakan Arsyah. Antum, kenapa, Sat? Antum belum kirim tugas sama Ustaz kan? Oh iya Sat. Aduh. Nah, ya silakan antum bacakan hilang saja. Hilang kertas sana Sat. Lah ini. Hilang kertas sana Sat. Tadi si cari, Arik. Tadi, si Arik hilang, antum hilang. Nanti Ustaz tanya lagi sama Adrian. Oh Adrian, silakan Adrian. Yang hilang berarti. Dah kameranya jangan ditutup lagi Arsyah. Ya silakan Adrian. Gak nampak punya Nasar. Oh tadi hilang, nah, ini gak nampak. Iya Sar. Saudara kembar itu ya. Saudara kembar. Insya Allah. Oke, Fajri. Nah, saya yakin Fajri ini tidak mengikuti yang ini. Silakan Fajri. Sama juga Sar. Sama juga. Iya Sar. Apa kemarin itu nggak dengar. Iya, kalau antum nggak dengar, antum boleh baca lagi, ulangi lagi videonya, ya. Iya, saat lupa saat. Janganlah seperti itu. Ini cuma si Novel aja ini yang, padahal Novel tadi WA-nya Ustaz Afwan Ustaz terlambat. Ternyata yang terlambat ini inilah satu-satunya Novel. Hah, ya kan? Terlambat ini inilah satu-satunya. Masya Allah. Oke, okay, Amar. Berarti pekan ini cuman si Novel aja nih. Amar. Mar. Amar. Ya enggak ada si Amar. Buka kameranya, Mar. Ya, silakan Mar. Ustaz yakin antum kerjakan. Cuman belum sempat kirim. Silakan Mar, bacakan Mar. Objek budaya lokal permainan rakyat. Agak dekatkan sedikit mikrofonnya Mar, biar dengar Mar. Objek budaya lokal permainan rakyat. Nama congklak. Congklak. Penjelasan ya. permainan yang dilakukan oleh dua orang. Mm-hmm. Yang
Hanya untuk menghibur diri saja. Itu daerah mana tuh, Mar? Oh, enggak tahu, Sat. Iya. Indonesia lah, Sat. Ya Indonesia lah memang semuanya. Enggak tahu lah, Sat, daerahnya. Sumatera Utara atau daerah Melayu atau apa. Oke, lanjutkan aja, Mar. Bangunannya, Mar? Bangunannya? Kalau si Novel tadi bangunannya Istana Maimun, ya. Antum, makanya kita kan sebelum kita itu kita tentukan dulu daerah mana yang mau kita jadikan objeknya, ya. Kan Ustaz bilang kemarin nggak boleh, nggak apa-apa, antum sama, tapi antum mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang lain, ya. Penjelasannya dari sudut, misalnya sama-sama Istana Maimun, boleh. Tapi antum bisa memberikan penjelasan-penjelasan dengan sudut pandang yang berbeda, ya. Hmm. Penjelasannya tahu, tapi kalau bendanya tahu, bangunannya tahu. Apa itu? Misalkan rumah adat, rumah gadang misalnya. Rumah gadang, Sumatera Barat berarti nih ya daerahnya ya? Iya. Terus penjelasannya? Penjelasannya. Oke, itu nanti ya, antum harus lengkapin tuh ya, Mar. Pekan depan antum lengkapin, Mar. Ya. Antum boleh tuliskan saja, antum kirim kepada Ustaz. Tapi ingat, hari ini yang terbaik itu tugasnya adalah si Novel ya. Karena dia sudah betul tidak telat lagi. Oke, Nico, coba silakan. Nico. Ada Nico? Biasanya Nico ini rajin ini. Amar jangan ditutup itunya, Mar. Nico. Ya, silakan. Bangunannya, Sat. Ya, silakan dekatkan mikrofonnya biar Ustaz dengar. Museum kapal tsunami Aceh, Sat. Kapal tsunami Aceh. Berarti antum ngambil daerah Aceh nih ya. Ya, Sat. Sebagai objeknya ya. Ya, silakan. Keterangannya. Keterangannya tempat terdamparnya itu kapal pembangkit listrik di Aceh. Lokasinya tempat terdamparnya, San. Oh, gitu ya. Terus? Kalau motif-motif ukirannya, makanannya bisa juga, minumannya. Senjatanya. Rumah adatnya. Ya, Hah? Rumah adat Aceh, San. Gimana? Nama rumah adatnya Krong Badi. Ya. Keunikannya itu terletak pada jumlah anak tangga, San, yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Berapa jumlah anak tangganya? Itu sengaja dibuat ganjil sebagai simbol nilai religius, San. Oh, ganjil ya. Masya Allah, nih tengok tuh. Oke, terus ada lagi? Itu pakaian adatnya, San. Pakaian, ya. Untuk pria bernama Linto Biro dan wanita baju Daru Buro. Keterangannya? Biasanya digunakan pada saat-saat istimewa saja seperti upacara adat atau acara-acara pemerintahan lainnya. Masya Allah ya. Udah ada lagi, Nico? Udah lagi, Sat. Udah, Masya Allah ya. Oke, Nico. Sekarang Bang Muas. Sat. Ya, silakan Bang Muas. Apa nih, Sat? Anu minggu semalam enggak dikasih masuk Zoom, Sat. Kenapa? Oh, ya. Sekarang enggak ada antum tanya sama teman-teman antum. Enggak. Ana ngerjain ini, Sat, biar dikasih rapor, biar dikasih masuk Zoom. Nah, itulah orang antum enggak ini. Kok bisa antum? Janganlah lalai gara-gara kegiatan yang lain. Fokus belajar tetap walaupun banyak kegiatan. Ya. Antum Ustaz lihat ngantuk-ngantuk nih. Begadang antum.
Gak. Ya, harus atur jadwal lah Muas, ya kan? Iya, Sat. Nah, jangan yang lain lolos, yang lain juga lolos, banyak yang lolos nanti jadinya. Gak bisa manajemen waktu. Oke? Masya Allah, ini udah bergabung sama kita, Bang Ibrahim, Ananda, Ananda. Ah, ya, Sat. Ya. Antum, kira-kira tugasnya? Enggak masuk Anas malam, Sat. Kenapa antum enggak masuk? Enggak dikasih masuk juga kayak Muas. Enggak ada paket, Sat. Oh, antum tapi ikut Ana Zoom lagi kan? Di jalan, tapi enggak ada paket. Tapi tadinya... antum ikut YouTube berarti kan, nonton YouTube kan? Apa? Berarti antum nonton YouTube kan belajarnya kan? Lupa juga, Sat. Allahu Akbar. Iya, tapi yang semalam itu lupa pula ditonton YouTube-nya. Itulah kan. Oke, Farel, tunjukkan rel, kameranya rel, buka rel. Jadi selanjutnya. Farel. Lagi di luar. Ah, antum setiap belajar di luar, di luar. Hah. Ngirim paket, Ustaz. Lagi di mana antum? Ngirim paket. Ih, nantilah kirim paketnya waktu habis belajar. Semana nih? Kemarin di Brastagi, sekarang kirim paket. Nanti pekan depan nanti Kuala Namu. Bingung, Ustaz. Nah, jadi macam mana ini? Apa tugas antum buat enggak ini? Bukan nanti, tanya kawan-kawan sekarang, Ustaz Tagi. Tugas minggu lalu, Ustaz? Iya, tugas pekan lalu. Antum pekan lalu enggak masuk ya? Enggak, Ustaz. Kenapa antum sekarang sering kali enggak masuk pelajaran Ustaz? Pekan lalu anak kemana ya? Ya, jangan seperti itu ya, Farel. Iya, Ustaz. Oke, sekarang coba si Rendra, ha, Rendra. Bang Rendra, antum di mana nih Rendra sekarang? Di Medan? Aceh. Di Aceh. Oke, silakan Rendra. Antum bangunannya, Sat. Boleh bangunannya dulu, silakan. Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Oke, keterangannya tempat ibadah. Antum ngantuk atau kayak mana nih? Terus? Senjatanya rencong. Rencong. Keterangannya? Tradisional. Hah? Senjata tradisional. Terus? Apa lagi? Makanannya pisang sale. Pisang sale. Antum di Aceh nih sekarang ya? Iya. Oke. Ya. Nah, ya. Rendra sudah. Aji. Ayo, Ji. Kenapa, Zat? Makan. Ini antum dari tadi dengarkan enggak? Kok dengarkan enggak? Kok tanya lagi. Silakan. Antum mau khasnya... daerah mana nih? Daerah mana dulu? Aceh. Oh, Aceh juga. Antum di Aceh juga nih? Iya. Oke, silakan. Ya, Ji. Aji. Loh kok. Ya, silakan. Bangunan khasnya Masjid Baitur Rahman. Sama juga. Terangannya harus beda ya. 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 Apa? Masjid Baitur Rahman itu saat dibangun sebelum masa penjajahan Belanda. Masya Allah. Terus? Terus orang Belanda nyoba bakar Masjid Baitur Rahman, cuman enggak bisa.
Oh gitu. Keunikannya apa nih? Keunikannya? Ada payung saat macam di Arab. Oh gitu ya. Terus yang lain? Lain. Banyak. Apa lagi? Udah itu aja. Oke ya, ini si Aji ya. Baiklah anak Ustadz, nah, ini ada Raffi. Raffi hidupkan kameranya. Raffi, ya silakan Raffi, tugas antum. Turunkan sedikit kameranya. Enggak nampak Ustaz. Pi. Bertar. Silakan Rapi. Istana Maimun, Ustaz. Terus terangannya. Istana Maimun itu didirikan Istana Maimun selesai pada bulan Agustus 1888 Masehi. Terus Istana Maimun dihuni oleh para ahli waris Kesultanan Delhi. Terus senjatanya itu meriam buntung. Meriam buntung. Bangunannya daerahnya daerah Medan. Daerah Kutip Medan, kayu. Ya. Nah, itu aja set. Itu ya. Oke. Anas Sat. Ya, siapa? Arik. Arik, silakan Arik. Surabaya, Sat. Surabaya. Oh, antum orang Surabaya.